Kalau kakak bilang aku pansos, insight aku lebih tinggi daripada aku. Aku nggak bilang pansos. Dia mau kemana hari ini, Bang? Gua mau ngawal. Ngawal siapa? Kang Risol. Oh, iya. Nggak apa-apa. Dede. Insight aku lebih tinggi daripada Esti. Dari mana aku yang nebeng? Bagus. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai guys, ketemu lagi di Peles Larang. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Ya Ki, mau kemana Papa Ki? Lo ikut Ki. Anak papi tidak boleh saling menyakiti. Okay? Setuju. Tidak boleh saling menyakiti. Setuju. Akibat salah ucap semalam pada live IG yang dilakukan oleh Ria Ricis, Haris Friza, dan Putra Siregar serta Rizky Billar. Rizky Billar akhirnya mendapat cemooh ejekan sejuta umat. Ya, memang banyak yang memahami bahwa kesalahan itu adalah kesengajaan dari Bilar. Namun kita sebagai fan mereka, Leslar, ya, tentu harus punya pandangan positif selalu dan mendoakan mereka berdua, yakni Lesti dan Bilar, bisa dipersatukan. Karena kenapa? Karena keduanya saling melengkapi. Dan memang terbukti sebelumnya bahwa Bilar itu suka kelepasan, suka tak terkontrol. Makanya air yang tenang dan berjalan teratur seirama itu adalah Dedek Lesti yang biasanya selalu mengingatkan Bang Bi ketika berhadapan dengan media. Entah dicubit, dilempari bantal, entah diinjak sepatunya atau macam-macam. Itu adalah bentuk kepedulian untuk saling menjaga. Karena memang public figure itu sulit, guys. Apalagi pas ngomong di depan kamera secara live. Ya. Dan ini akhirnya menjadikan keluarga Rizky Billar dari pagi ayahnya sudah menemani Billar dan juga omnya Izar langsung memberikan klarifikasi tentang kejadian tersebut. Namun sebelum melangkah ke mereka berdua, yakni orang tua yang turun tangan, kita jabarkan bahwa sedikit bahwa memang sebagai manusia biasa memang tak akan lepas dari salah dan hilaf, termasuk juga Billar yang memang dia selalu mengungkapkan bahwa dia berupaya untuk memantaskan diri. Artinya, ya, dia berproses untuk menjadi yang lebih baik agar tidak mengecewakan pasangannya. Maka janganlah kalian menuntut terburu-buru Lesti dan Billar segera menikah, karena Billar sendiri masih mau belajar, masih bagaimana dia bisa menahan egonya yang semalam kelepasan akhirnya sejuta umat nyinyir pada dirinya, guys. Ya, makanya baik Billover maupun Lesti Lover, marilah kita mengedepankan doa terbaik bagi kebersamaan mereka berdua. Jangan saling mendiskreditkan, karena kita sebagai fan yang baik mengkritisi boleh, tetapi jangan sampai menghujat sehingga nantinya Bang Bi sendiri akhirnya selalu takut untuk mengekspresikan. Kita berikan saran-saran agar dia ke depannya lebih baik mempersiapkan jodoh si Dedek Lesti. Ya.
Dan pada akhirnya ya kita pasrahkan kepada yang kuasa. Agama kita, kalau kalian sama-sama dengan saya beragama Islam, marilah kita pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kenapa? Ini sudah gamblang semuanya. Kisah cinta mereka. Akhirnya kalian tahu akibat kejadian semalam pagi-pagi bila sudah ngajak bokapnya, ngajak ayahnya. Tentunya untuk apa? Dia ya ingin mengklirkan. Siapa tahu? Kenapa? Gak kepikiran sih kalau umpamanya si dede ini jadi marah atau ya ngambek kira-kira atau gimana? Apakah kalian juga tidak kepikiran hal seperti itu? Ya karena kenapa? Karena yang jelas bahwa kejadian semalam itu ya mengharu biru dan menjadikan sedikit kericuhan di berbagai fanbase Lesti Lover dan Bilover ataupun Leslar tentunya guys. Sehingga Om Isar akhirnya turun tangan dengan mengupload foto unggahan Bang Bi ya, yang lagi konsentrasi melihat HP-nya. Dalam unggahan tersebut Om Isar sendiri mengungkapkan bahwa langkah, rezeki, pertemuan dan maut semuanya berlaku atas qadar dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Termasuk segala anugerah yang kita dapatkan sampai hari ini adalah atas karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tetap bersyukurlah dan menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari ya. Rizki Bilar, doa terbaik selalu kita panjatkan untuk kebaikan kita semua tanpa kecuali. Kesempurnaan hanya milik Allah semata. Jadi dari sampaian apa yang diberikan oleh omnya kepada Rizki Bilar ini juga menjadikan diri kita juga untuk tidak selalu negative thinking terhadap segala sesuatu yang memang terkadang ya saya juga mengerti pada fan-fan kalian merasa jengkel, merasa sebel, merasa ya aneh-aneh lah ya jelasnya. Tetapi marilah kita selalu berpositif thinking, mendoakan untuk kebaikan mereka berdua. Bang Dwi juga agar tidak selalu keceplosan kalau memberikan statement-statement di muka umum. Apalagi kita juga harus bisa memaklumi dia sekarang lagi sakit. Orang sakit kan guys agak sensi dikit. Itu aja mungkin kabar-kabar terbaru mengenai perkembangan seputar hal tersebut. Tunggulah keseruan-keseruan berikutnya yang akan kita upload berikut ini. Tapi jangan lupa bagi kalian yang masih baru stay tune di channel kita ini, untuk tak ragu langsung klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar keuangan dan kegiatan serta kegembiraan tentang mereka berdua selalu kalian dapatkan update-nya terbaru dari kita. Begitupun juga kita doakan kalian yang menonton di channel ini semoga dilimpahkan rezeki yang luar biasa dari Yang Maha Kuasa dan juga diberikan kesehatan di tengah pandemi sekarang ini. Oke, terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.